macam orang yang pernah rabun macam saya ni kan, lepas tu dia macam reborn balik, dilahirkan semula, rasa macam wah, macam dapat hidup baru lah, sebab tak payah bangun pagi cari spare tu, nak siap nak pergi kerja pun first thing first contact lens dulu. Sebab kalau pakai spek dia macam kembang, keluar rambut lah, macam-macam lah macam tu. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah daripada Kelantan. Oh, datang buat apa tu? Datang nak jumpa Prof, nak buat flap last. Nak bebas rabun Prof. Dah buat dah kan? Dah buat semalam, Alhamdulillah. Macam mana rasa mata? Alhamdulillah, sebenarnya tak sakit langsung sebenarnya. rugilah betul lah Prof kata, rugi buat lambat. Itu sebenarnya. Okey, so sebagai seorang dah jumpa saya, saya selalu kata kalau balik saya selalu nasihat kat bilik. Pasal perkahwinan, pasal parenting, pasal diri. So, saya nak beri peluang pada Daya tanya soalan. Apa nak tanya saya? Best lah. Kan? Daripada segi waktu, daripada segi kos. Sebab saya kan jauh daripada Kelantan. And then, dia check kat bawah tu bila staff kata, mata puan ni Alhamdulillah ni sehat ni, ada rezeki nak buat, dia kata. Masa tu saya kata Alhamdulillah lah, sangat sonok. Okay, so nak jaga mata tu sebenarnya macam ni. Lepas kita buat, selalunya daripada kita pakai spek, kita tak pakai spek. Masa pakai spek tu kita ada penutup. So perasan tak bila kita nak check tu kita akan letakkan, scan macam-macam. Kemudian daripada situ ternampak ada mata yang berkedut, ataupun sebab mata kering. So masa kita pakai spek tak perasan kering sebab ada penutup. Macam ni aircon kan? Kalau kita ada spek tak kering. Tapi lepas kita buat dah tak pakai spek, kita pun dah lupa kita mata kering, lama-lama kering. Sebab tu orang lepas buat, mata kelabu datang balik tak? Sebab tu kita kena gosok mata. So semalam dah buat spa mata kan? Cuba benda buruk macam ni. Gini, gosok macam ni. Cuba buat. Macam ni. Gosok, tekan. Macam tu. So lepas taruh ubat mata, taruh lotion mata, buat mata, gosok supaya ada air. Lepas tu ada, bila kita gosok tu, ada 20 channel ke atas dan 20 ke bawah yang keluarkan minyak sikit-sikit yang coating. So kalau kita ada coating, berkilat cantik dah, dia tak akan kering, InsyaAllah. Tu beza orang-orang yang suami pun kan, Cik Raja tu, boleh ambil wuduk, macam kita orang lelaki mata dalam, kalau kita ambil wuduk macam ni tak kena mata, kita kena ratakan air. Macam tu pesanlah kat you eh. Suami isteri, apa saya pesan pada isteri-isteri? Yang pertama, jangan tidur malam selagi tak minta maaf dengan suami. Suami suka tak kalau isteri minta maaf? Yang kedua, berterima kasih pada suami sebab membahagiakan kita. Sebutlah je apa yang dia buat sikit. Suami dia perlu 3 perkara. Ta dia panggil, trust, tunjuk kita percaya kat dia. Jangan fikir bukan-bukan, pergi check handphone, no. Yang kedua, accept dia, terima dia seadanya. Cakap dia apa, abang tak perfect tapi abang perfect untuk saya. Wah, ayat power. Wah, tu beli beg tangan je kita. Ingat Razia yang beli beg tangan tau. Yang ketiga, ialah appreciate dia. Kalau dia lepas makan, dia tolong angkat pinggan. Terima kasih abang, tolong angkat. Walau sikit hargai. Okay. Dan bila dia balik rumah bekerja, jangan soal banyak-banyak. Dia penat. Balik je beri minum air. Tanya soalan apa lelaki suka. Abang nak makan apa? Abang dah minum, dah makan. Orang lelaki, hypothalamus dia besar. Dia suka makan, dia suka tidur. Memang orang lelaki, kalau tengah lapar jangan cakap, mesti dia marah. Dan kalau dia balik, first 10 minutes tu biasa kau muka dia buat saja, buat biarkan dia. Tunggu 10 minit nanti dia okey. Betul tak? Kan? Kalau balik rumah tak suka, isteri tanya soalan, betul? Kita abang macam mana? Tak payah. Okey, sekarang Razie nak tahu tak apa Dayah nak? Mesti nak tahu kan? Wanita perlu 3 juga. C-U-R. Care, understood, respect. Wanita ingin rasa suami prihatin. Balik rumah, macam mana you okey today? Penat ke buat kerja rumah? Kita suka orang tanya pasal kita kan? Lepas tu faham, wanita kalau 5 hari sebelum period tu memang bad mood. Tak apa. So kita ada chart dah. Ini hari saya bad mood, abang faham. 5 hari sebelum period. Pasal hormon turun kan? Dan rasa understood, respected, dihormati. Sebab ini bakal ibu anak-anak kita. So kita always respect dia, macam kita hormat mak kita, hormat isteri kita. Dan orang lelaki mesti ingat ya, anak perempuan kita akan dilayan macam mana kita layan isteri kita. Itulah tip saya dalam rumah tangga ni, yang penting hormat dan kasih sayang.
jangan charge, jangan kata bukan-bukan dan berebut-rebut buat baik pada keluarga mertua. Dayah kena lebih baik pada mak dia lebih daripada baik pada mak dia. Dan Razi pun baik pada mak dia lebih pada Dayah baik pada mak dia. Mak kita kurang baik pun tak apa, mak tak kecil hati sebab mak dah kenal daripada dalam perut. Mak mertua baru kenal, kita dah tua baru, dah dewasa baru kenal. Baru bulan, mesti senang kecil hati pasal tak kenal lagi. So, buat lebih. Dan faham bahasa kasih sayang suami isteri. Apa ada lima bahasa kasih sayang? Ada yang suami suka dipuji. Ada suami atau isteri suka dibelai. Ada suami isteri suka spend time dengan dia, quality time. Ada suami yang suka hadiah, isteri suka hadiah. Ada isteri yang suka servis, tolong masak ke dan sebagainya, tolong angkat baju, semua tu. So, belajar dia membuat kasih sayang. So, gunakan bahasa ni masa kat rumah. InsyaAllah bahagia. Dia tak semestinya pada ucapan ya, Prof? Tak. Kalau kita, macam mungkin ada yang suka suami puji ke, yang mana? Yang mana antara lima ni? Sentuhan. Sentuhan. So, cakap saya suka apa sentuh kat sini. Cakap. Suami suka apa? Tolong masak ke, tolong puji ke apa? Ha? Cik Raja suka apa? Apa yang Dayah buat yang Raja rasa best sangat? Dia spend time ke masa makan duduk ke macam mana? Masak. Servis lah tu. Orang lelaki dia suka makan, kau masak je. Tapi yang masak tu betul lah, Prof. Ha. Tak lalu pun kalau saya masak dua kali menambah tu. Betul lah. Tapi masak biasa je lah. Memang pasal masakan tu, ingredient tu fizikal macam tu, rohnya kasih sayang tu buat makanan sedap. Orang tak faham kenapa mak kita masak sedap isi. Sebab kasih sayang tu, itu yang masuk dalam hati kita. Nasi tu nasi fizikal tapi kasih sayang yang masuk. Sebab tu sedap. So masak, baca bismillah, selawat, niatkan Allah, suami aku ni makan insyaAllah dia. Dengan sebab dia makan, badan dia sihat, dia tak ada solat tepat waktu, dia pergi masjid. Baca doa tu. Tak payah buat pengasih. Sebut suami aku jadi imam aku, dia sembahyang tepat pada waktu, dia baca Quran, aku nak baca Quran sama-sama, aku nak... Maknanya nak jadi partners in taqwa. Aku nak, aku dengan suami aku ni masuk syurga sama-sama. Jadikan itu fokus. Sebab tu saya kata wanita lelaki yang ambil orang wanita jadi isteri, tak ada niat nak bawa ke syurga, sia-sia hidup. Penat mati tak masuk syurga, ruginya. So, niat masuk syurga. Okey, puas hati. Alhamdulillah, terima kasih. Bye-bye kat TV. Bye.